Penerja negara Datuk Pandelela Renung tetap mempertahankan tindakannya membangkitkan kembali kontroversi gangguan seksual di kem terjun kebangsaan tidak lama dahulu sebagai pengajaran kepada masyarakat selain tanda sokongan kepada mereka yang pernah melalui detik hitam berkenaan. Pendapat yang dizahirkan Datuk Pandelela berkenaan sebelum ini jelas mendapat perhatian luas termasuk dibahaskan di peringkat parlimen. Menerusi laman Twitter, Datuk Pandelela menjelaskan mengapa dia mengambil keputusan untuk menyuarakan kembali isu gangguan seksual yang pernah berlaku dalam kem terjun kebangsaan. Namun, membangkitkan isu panas berkenaan beberapa hari lalu, pelbagai pihak memberi reaksi akan tindakannya itu secara pro dan kontra. Ada yang menyifatkan ia suatu tindakan berani sebagai pengajaran buat semua terutama di sektor sukan. Namun, tidak kurang juga yang menyifatkan tindakannya itu sebagai sudah tidak relevan. Susulan kes berkenaan sudah lama berlaku dan mahkamah sudah pun membuat keputusan. Dalam pada itu, di persidangan parlimen hari ini, isu gangguan seksual melalui perkataan yang dibangkitkan Datuk Pandelela dibahaskan. Menteri Belia dan Sukan, Datuk Sri Ahmad Faizal Azmu tampil memberikan penjelasan. Anggap amat penting dan amat serius untuk kita sama-sama perdebatkan. Yang pertamanya, pendirian kerajaan berkenaan dengan perkara ini tentu sekali kerajaan amat serius dalam memerangi masalah sexual harassment. Tambah lagi jika berlaku perkara yang lebih daripada harassment kepada di kalangan atlet daripada pegawai ataupun jurulatih sendiri.